Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Tachahao guys, video kali ini video agak beda karena video kali ini kita bakalan bikin video prank lagi. Kita bakal bikin video nge-prank guys. Jadi aku research tentang prank dan aku lihat kayaknya ada satu prank yang aku seneng gitu. Jadi ini pranknya itu tangannya bolong-bolong kayak gini guys. Bolong-bolong kayak berdarah-berdarah gitu ya. Jadi aku mau bikin di tangannya si Jeremy. Nanti tangannya ini bolong-bolong nih ya. Nanti kita bakal ngeprank tantenya. Ma, tantenya mau datang ke sini. Jadi kita udah siapin alat-alatnya. Kita mau bikin buat tangan ini. Oke, bahan-bahan yang kita perluin ya guys ya. Ini alas bedak apa ini. Terus ini buat warna aku warna kayak coklat gitu buat nanti warna kulitnya. Terus aku ada beli ini kayak tanah liat gitu ya buat nanti bikin supaya nempel di tangan, dan vaselin guys. Oke, kita lihat cara pembikinannya ya. Oke, jadi ini bahan-bahan yang kita butuhin ya, vaselin. Terus ini kayak tanah liat buat mainan anak-anak. Terus sama ini eyeshadow, sama darah, ini darah dan suntik guys. Pertamanya kita ambil ini sedikit ya, gak usah banyak-banyak. Kita juga bakal ambil vaselin ini. Ambil vaselin guys, sedikit aja. Terus kita campurin. Ini supaya dia lengket ya, bisa nempel. Kayak begini. Aku pakai wadah vaselinnya. Oke, udah kayak begini. Taruh dulu di sini ya. Terus ambil ini, korek dikit. Korek dikit, guys. Kayak gini kita ratain dulu, ratain lagi sampai mendingan. Terus tambahin ini dikit. Cukup ya. Jadi dia agak nyerupai warna kulit gitu. Tambahin lagi, masih kurang. Sedikit lagi dia udah menyerupai. Ini udah kayak bikin kue guys. Oke nih, kurang lebih hampir mirip. Oke guys, sekarang tangannya si Jeremy nih. Oke guys, jadi ini siap ditaruh di tangannya si Jeremy. Ini tangannya si Jeremy udah siap ya. Itu udah siap, bye. Teksturnya pecah-pecah guys.
pengen cuci. Apa serunya cuci tangan? Guys, jadi ini, oh akhirnya lihat tuh, butuh air ternyata. Oke, jadi ini udah, oh akhirnya nempel kayak tuh. Oh kayaknya. Ini ternyata. 皮肤有水就OK了。 Oke guys, jadi kita mulai lagi ya. Oke guys, akhirnya sukses juga. Bentar ya, aku pakai darah palsu sekarang. Pakai darah palsu nih. Tuh. Ini kan. Kan ini. Oke guys. Oke. Guys, jadinya guys, ih geri banget. Oke guys, dengan susah payah akhirnya, akhirnya. Ayo kaget dong. Kanjeben. Eh, ni kan jika, nah siapa tau? Mayo, kan kita aja kan, nah ni kan jika, ni kan jeben, deh. Kita aja kan, nah ni kan, kau cuci deh. Wah, serem banget tuh. Nggak kelihatan. Ih guys, serem banget. Ah. Aduh. Ih. Ih geli banget tuh kan. Bagi yang lihat. Ah, bagi yang apa ada fobia, jangan lihat. Oke guys, sekarang waktunya kita mau ngeprank tantenya belum datang. Jadi kita ke bawah dulu, kita setting kamera dulu ya. Tersembunyi, oke. Oke guys, jadi kameranya aku bakal taro di. Aku bakal taro kameranya di sekitar sini. Nanti si Jeremy tuh ada di situ ya. Dia duduk di sini. Jadi nanti si Jeremy belaga nangis gitu deh. Ini mesti aku tutupin ini. Kameranya mesti ditutupin pakai ini nih. kardus supaya nggak ketahuan. Oke, jadi ceritanya kayak apa, ini kayak banyak barang-barang numpuk gitu, jadi dia nggak tahu ini ada kameranya nyala. Oke, nah kalau gini kan kelihatannya banyak barang-barang numpuk, jadi dia nggak tahu ini kamera hidup guys. Aku bakal pakai dua kamera. Kamera ini buat di sini sama kamera HP buat ngusir dia pas datang ya. Hantunya udah datang nih guys, udah datang. Buram. Datang. Hah? Di sini tangki nggak ya? Enggak. Datang. Terenceh. Si gua bilang bu nenek. Datang. Ya. Tangan dia. Oke. Ini kan. Aduh.
tangannya kenapa? Ada betadin ya, betadin. Betadin, atau gue lo ajak ke dokter nih, serem banget nih. Kalau actingnya. Lain kali jangan ya ngeprank AI-nya nih. Aduh, benar-benar. Lain kali jangan ngeprank tante ya. Gua kalau misalnya ada penyakit jantung benar-benar bisa. Oke guys, buat kalian yang suka ngeprank video prank, komen di bawah ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.